Pebuam, yang mewakili ibu Bapak Sain Rayan Abdul Matin, menarik diri sebagai pebuam mereka bermula hari ini. Mahmud Abdul Jumaat dalam kenyataan hari ini berkata keputusan itu terpaksa dibuat karena mau memberi tumpuan kepada beberapa kes lain yang sedang dikendalikannya. Berikutan itu, beliau yang juga peguam daripada firma guaman tetuan Emir Mahmud dan kau memutuskan untuk menarik diri dari mewakili ibu Bapak Sain Rayan yang kini sedang direman tujuh hari bermula Sabtu lalu. buat masa ini, eh, ya, buat masa ini uh, saya telah membuat keputusan untuk tidak meneruskan dengan kes ini atas sebab-sebab yang terdapat dielakkan. Uh, tapi sekiranya ada perkembangan lanjut, saya akan Inilah kita tunggu pada tarikh uh, pembohonan extension remanah sekiranya ada pada hari Jumaat ini. Sebelum ini, Mahmud dilantik keluarga ibu Bapak Sain Rayyan, selepas pasangan berusia 28 tahun itu ditahan polis pada Jumaat lalu. Beliau turut hadir semasa prosiding permohonan reman ke atas suami istri itu di Mahkamah Petaling Jaya, Sabtu lalu sebelum Magistret Ainul Muhammad Kamal membenarkan reman tujuh hari sehingga Jumat ini 7 Jun. Terdahulu, Ketua Polis Langor, Datuk Husin Omar Khan, dilaporkan berkata, Ibu bapak kanak-kanak terbabit direman untuk siasatan mengikut Seksyen 302 kanon keseksaan. Hussein sebelum itu mengesahkan polis menahan kedua-dua ibu bapak Sain Rayan di kediaman keluarganya di puncak alam, pada jam 10.05 menit pagi bagi membantu siasatan polis berkaitan kes pembunuhan anak pasangan itu. Pada 6 Desember tahun lalu, kanak-kanak Atisun, Sain Rayan, yang juga anak sulung pasangan, berkenaan ditemui dalam keadaan tidak bernyawa di kawasan saliran air, kira-kira 200 meter dari kediaman keluarganya di apartemen Idaman, Damansara Damai, Petaling Jaya. Bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat kecederaan leher, berkemungkinan besar dicakik atau dijerut. Sehari sebelum itu, polis mengesahkan pihaknya menerima laporan kehilangan kanak-kanak terbabit pada jam 6.30 menit petang oleh keluarganya.